Pandemi virus corona yang tak kunjung usai membuat aparat TNI waspada terhadap penyebaran virus corona tersebut. Mengantisipasi terpapar virus corona, tamu yang hadir di posko TMM di reguler ke-108 dites suhu tubuhnya dengan termogan tanpa terkecuali. Anggota Persis Chandra Kirana yang berkunjung ke lokasi juga dites suhu badannya satu persatu. Menurut keterangan Satgas TMMD, tamu yang hadir di posko berasal dari berbagai daerah, termasuk dari kota yang kini masih menjadi zona merah. Demi lancarnya kegiatan TMMD, para tamu tidak keberatan dicek suhu satu persatu. Untuk pemeriksaan tamu yang datang, Pak, ini kan baru musim pandemi, ya kita cuma antisipasi ada yang biasalah tertular COVID-19 ini, Pak. Selain pemeriksaan suhu badan, apa lagi, Pak? Dilakukan hand sanitizer. Cuci tangan, Pak, ya? Siap, sama cuci tangan. Pak, untuk yang lainnya, Pak, semuanya nanti tamu yang datang harus diperiksa, Pak, ya? Setiap tamu yang datang nanti kami periksa semuanya. Harapannya apa, Pak, dengan adanya perusahaan itu, Pak? Tujuannya untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Semua yang datang, Pak, ya? Pak, tamu itu datang dari kota Pordedi aja atau dari mana, Pak? Ada yang dari luar kota juga, Pak. Dari Semarang, ada yang dari Bandung. Kemungkinan juga ada yang dari Jakarta juga. Nah, tamu kan juga nggak tentu dari mana saja. Dari Grobogan, Rubadi, IMTV Jawa Tengah melaporkan.